Akibat korupsi dana desa ratusan juta rupiah, seorang kepala desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diringkus polisi. Tersangka menggunakan dana perbaikan jalan desa untuk investasi tanah pribadi. Kepala Desa Tirto, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga melakukan korupsi dana sebesar 786,2 juta rupiah. Tersangka Aziz Murtado menyelewengkan dana bantuan dari APBD Pemprov Jawa Tengah yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan di 5 dusun. Modus tersangka yaitu meminta seluruh dana dicairkan dari bendahara desa. Namun, dana tidak dibayarkan ke pelaksana proyek perbaikan jalan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa yakni investasi tanah. Setelah dilakukan pencairan, kemudian tersangka mengelola langsung uang dan kegiatan tersebut, pembayaran ke pihak pelaksana proyek tidak terlaksana namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi uang yang tadi sudah diambil tidak dibayarkan kepada pelaksana proyek. Itu dipinjam teman, katanya untuk DP lahan di Kulon Progo. Terus yang lainnya untuk transport ke sana ke sini, itu kan yang pinjam jadinya orang tua. Akibat korupsi dana desa, tersangka terancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.